Nah, jadi ceritanya nih malam-malam cari nasi goreng ya. Kita tengok gaya orang India buat nasi goreng. Wah, ini dia ya. Mantap kali ini. Makanannya banyak sekali nih. Ada chicken masala, egg masala, porota, rice chicken curry, rice egg curry, meals. Banyak. Kita lihat nih, apinya besar betul. Ini harganya Rp1. Kalau kita kurskan mungkin harganya sekitar berapa itu ya? Sekitar $1 lebih lah, mungkin 15-20 ribu lah. Jadi cukup murah. Nah, masaknya pun cepat ya. Masaknya cepat, langsung dibungkus pakai ini ya. Ya, saya selesai. Oh, cepat ya. Langsung dibungkus. Kita akan coba rasa nanti ya. Oke, selesai. Nampak dikasih bawang. Ya, yeah, thank you, sir. Welcome, sir. Nah, jadi itu dia kita beli nasi apa ya? Nasi goreng. Kita coba lah rasanya nanti ya. Mantap apa enggak? Kira-kira nasi gorengnya itu ya. Oke, kita tadi sudah beli ya. Nah, ini di negeri Prendavan. Wah, ini nasi goreng. Ini harga ya 20.000 lah ya. Wah, susah juga bukanya. Tadi dia mekatkan ini ditempel aja tadi ke di apa? Di wajannya gitu. Nah, kita buka ya. Wah, kurang ya. Wih, mantap. Pakai aluminium foil. Nasi goreng. Negeri Prendavan. Banyak betul. Banyak kali nih. Banyak sekali. Terus ini ada bawangnya juga nih. Bawangnya. Wah. Kita coba rasanya ya. Gimana nasi goreng negeri Prendavan. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Mantap. Kalau kamu ke India, Hyderabad, bagus juga nih. Beli nasi goreng malam-malam kamu makan ya. Baik, mau tahu apa lagi di India, jangan lupa subscribe dan ikuti terus channel ini. Minum.